Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita review pemotong granit ya, teman-teman. Mata pemotong granit menggunakan gerenda. Ini yang awal ini kita beli 60.000, tapi hasilnya kurang bagus nih, teman-teman. Matanya seperti ini. Dia granit kalau kita potong menggunakan ini gopel-gopel, teman-teman, nggak bisa lurus, makanya kita beli yang baru. Mereknya Tayo, ini yang turbo, teman-teman, ini khusus untuk granit. Untuk harganya merek Tayo ini 100.000. Untuk merek Tayo ini banyak jenisnya, teman-teman. Ada yang harga 60, ada yang harga 100, dan ada juga yang harga 140.000. Cuman kita pilih yang harga 100.000. Ini motif mata gerendanya seperti ini ya, teman-teman. Coba sekarang kita bongkar. Ini matanya seperti ini. Untuk hasil potongan nanti kita bedakan dengan yang ini, teman-teman. Gimana hasilnya? Mana yang lebih rapi? Itu yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita coba yang harga 60-an. Yang seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman hasilnya agak berikis-berikis. Banyak yang gopel-gopel ya, teman-teman. Sekarang kita coba mata yang baru. Sekarang kita ganti yang barunya. Kita bandingkan nanti hasilnya ya, teman-teman. Potongannya rapi yang mana?
ternyata ini lebih tajam dan lebih rapi, teman-teman. Bisa kita bandingkan. Ini mata gerenda ini hasilnya. Nah, mata gerenda yang ini, nah ini hasilnya, teman-teman. Ternyata lebih rapi yang ini. Ini bisa kita lihat pinggirannya. Sedikit mulus dan rapi, sedangkan yang ini agak kasar lah, teman-teman. Penggunaan mata gerenda yang harga 60 pun agak sulit mantul-mantul. Oke, semoga sedikit banyaknya video semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.